Oke, what's up James? Nah, kembali lagi di channel gue, dan di video kali ini gue nge-vlog sedikit ya, dan juga gue ingin nge-repair rambut soib gue, Brother Komo ya. Dan di video kali ini, seperti biasa, 3 cm itu, rambut 3 cm itu bisa disambung. Nanti lo bakal lihat sendiri pekerjaannya kayak gimana. Dan gue saat ini ada di Jakarta ya, lo bisa lihat di sekeliling gue gedung-gedung semua panasnya. Oke, panas katanya sih bagus ya buat vitamin D, buat anti corona juga mungkin ya. Pokoknya pantengin terus aja videonya, dan jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya untuk kalian nonton dan tonton sampai habis. Oke, ini dia gue kasih tahu rambut Komo kayak gimana, dan ini dia videonya. Oke guys, nah ini dia nih. Ini rambut dia yang bakalan disambung sebelah sini. Ini pendek banget kan ya, nanti bakal ada. Dan yang lainnya sih udah gue repair. Ini dia nih. Ini yang bagian sini juga nanti gue sambung juga. Ini kelihatan ya tuh, cuman 3 cm. Kurang lebih 3 cm ya. Nanti gue sambung juga, dan di bagian bawahnya juga ada. Ini yang bakal nanti gue sambung. Sebenarnya ada 3 ya. Nah, nanti untuk hasil lahir gue bakal ngasih tahu semuanya. Dan tetap pantengin terus videonya. Jangan lupa pakai masker. Masker geraman. Oke. Jadi ya. Nah, kurang lebih kayak begini guys. Nyambungnya ini yang tadi 3 cm udah gue sambung. Jadi di sini itu diikat. Kelihatan ya. Nah, ini gue bikin dread langsung. Oke, nanti dia lama-lama lemes. Oke guys, ini videonya udah jadi. Bukan, maksud juga gimbalnya udah jadi. Dan ini yang tadi 3 cm udah kesambung dengan rapi ya. Dan ini rambut dia. Belum gue pasangin aksesoris. Dan ini yang tadi juga nih. Tuh, bisa dilihat ya, tuh tipis banget. Rambut dia rentang sebenarnya, jadi ya kalau buat masalah keramas yang sesuai pernah gue kasih tahu sebelumnya cara keramas kayak gimana. Dan ini petakannya petakan bata, lo bisa lihat ya, jadi dia nggak nabrak. Kilo 95.
Okay, berhubung gue udah kelar ngeriper rambut dia ya, di video kali ini gue ada deal nih, maksudnya ada perjanjian antara gue berdua nih ya. Gue sama brother gue ini ada perjanjian, siapa yang paling lama di gimbal gitu, entah setahun, dua tahun, atau tiga tahun, dan siapa yang duluan dibongkar atau enggak dicopot atau enggak digunting, itu berarti kalah. Yep, deal ya. Nih kalian saya jadi saksi nih, Jadi kalau misalkan kalah, itu nanti harus memberikan giveaway buat kalian semua. Jadi giveaway-nya ini nanti bisa berupa uang tunai atau juga berupa rambut gimbal atau juga repair gimbal atau juga buat kalian yang mau gimbal. Terus mungkin ada masukan? Dengan catatan untuk dua orang pemenang ya. Ya. Jadi buat dua orang pemenang giveaway itu nanti bakal dikasih tahu hadiahnya apa juga yang jelasnya. Pokoknya intinya lo doain aja siapa yang kalah gitu kan. Kalau gue sih gue gak mau kalah. Lo sendiri mau kalah gak? Kayaknya sih enggak deh. Iya. Pokoknya nanti jadi pantengin terus aja videonya, nanti gue bakal update lagi. Pokoknya setiap gue repair dia juga gue bakal share di YouTube ini, di channel gue maksudnya RBK Dreadlocks. Pokoknya nanti pantengin terus. Giveaway-nya juga tadi udah gue kasih tahu. Pokoknya kalau yang kalah tantangannya bakal ngasih giveaway buat kalian semua, bukan buat kita-kita ya, bukan buat yang menang atau enggak, buat siapa gitu, tapi buat kalian. Dan buat subscriber gue semuanya, thanks yang udah subscribe, dan jangan lupa di klik tombol like-nya, tombol subscribe-nya juga, dan jangan lupa di lonceng ya, karena support kalian juga buat kemajuan channel ini juga dan kemajuan Dreadlock Indonesia. Dan thank you banget buat kalian semua. Salam damai Dreadlocks Indonesia.